teman-teman ya. Jadi di video kita kali ini kita main GPO, GPO baru update, Christmas update teman-teman ya. Dan update-nya sebenarnya nggak banyak dan sangat simple sebenarnya. Jadi ada, kalau kalian lihat nih di atas nih, ini update baru nih. Kalian sekarang bisa ngelihat kayak misalkan kalian lagi pakai lock post apa gitu kan. Itu kalian nggak perlu pakai lock postnya buat tahu arahnya. Tapi kalian tinggal sekarang tinggal lihat di atas aja itu kemana arahnya, udah lebih gampang banget. Lalu ada Santa. Ini Santa lucu banget. Jadi kalau kalian mau lihat ya akan gua kasih lihat di videonya kayak gini ya. Jadi kalau kalian samperin itu Santa, dia tuh bakal terbang-terbang gitu pakai kayak keretanya gitulah, dia bawa kereta gitu. Dan itu kalian bisa serangin dia. Dan kalau kalian serangin, itu dia akan ngedropin kayak kotak-kotak, dan kalau kalian buka ya isinya ada espereset, ada senjata, bahkan tadi gua dapat ini Iceborne Rapier, gua dapat dari dia. Jadi gue gak tau apakah dia langka apa enggak, tapi yang pasti gue dapat dari si Santa itu teman-teman ya. Jadi ya banyak banget, ada reroll token ya buat res kalian, sama ada dark root, ada experience juga. Jadi banyak banget, sumpah itu banyak banget. Dan banyak baju-baju yang baru juga dapat dari Santa, mana ya? Nah yang kayak gini-gini nih, festive merry dress, frosty festive dress ini dapat dari Santa juga tadi, di festive merry dress juga. Jadi kalau kalian pengen nyari untuk res reroll atau cari-cari senjata kayak gue nih, ini gue nggak tahu senjatanya cuma satu apa gimana dari Santa ya, tapi yang pasti gue baru dapat si Iceborne Rapier doang. Kalau kalian tahu apalagi yang baru senjatanya, kalian komen di bawahnya cuy ya. Dan ya itu untuk Santa. Lalu di tempat di kota pertama, di kota pertama si pertama itu kalian akan ketemu pulau baru namanya Anniversary Island ya. Dan di sini kalian bisa kayak semacam dungeon ya. Ntar akan gue kasih lihat di akhir-akhir dungeonnya kayak gimana, dan kalian bisa ngedapetin apa di dungeon, ntar akan gue kasih tau juga. Lalu di sini ada free gift ya, every 30 minute nih, lumayan banget kalau misalkan kalian pengen AFK doang di sini bisa nih. Kalian tinggal AFK di sini ya, kalian auto klik gitu kan, kalian bisa ngedapetin free gift. Ini kayaknya free giftnya sama kayak yang giftnya Santa sih kayaknya ya. Tapi gue gak tau apakah itu kalian mesti buka giftnya atau dia bisa langsung otomatis masuk. Kalau kalian mesti buka, ya artinya kalian mesti di PS sih. Takutnya ntar diambil orang gitu kan. Tapi gue gak tau sih apakah orang bisa ngambil apa enggak. Soalnya, idan kita dari tadi kan cuman segini-segini doang gitu kan. Oh ya, by the way, untuk senjata barunya tuh ada dagger, double dagger baru, dia kayak pedang Uzui. Coba daggernya pakai skill, kayak Uzui pak. Gila, gokil banget, coba. Ini ya, ini tuh. Dan look, Uzui anjir, itu literally Uzui guys, sumpah keren cok anjir. Terus ada firework launcher juga nih, itu dapat dari dungeon juga, dungeon yang ini ya. Nah itu gue gak tau apalagi dapatnya, kayaknya dua doang sih, dagger itu sama si ini nih ya, si firework launcher. Dan firework launcher tadi gue dapat sih, gue sempet dapat nih. Jadi kita coba aja, coba tembak aja gak sih. Loh gak bisa ditembak, kocak malah mukul. What, namanya rocket launcher, harusnya pas di M1 dia nembak kan, harusnya gun kan, malah mukul anjing. Jadi ini senjata hybrid kayaknya ya. Kalian bisa pakai untuk melee, mungkin melee apa sword ini ya. Gimana cara enggak? Kalau statusnya ini ya. Iya, statusnya gun. Oh, oke. Okay. Bisa hybrid. Berarti kalau misalkan gue pukul gini pakai status apa? Sword kah? Apa melee? Enggak tahu sih, belum ku coba kayaknya. Melee kayaknya ya. Enggak mungkin sword lah anjir, masa sword sih? 6. Apa tuh? Oh, 6. Bentar, nggak tahu. Coba kita naikin strength dulu. Strength 10 ya. Masih 6 anjing. Sword kalau gitu. Sword mastery. 6. Berarti gun. Gun tetap gun enggak? Kalau aku. Iya nih gun nih. Berarti tetap pakai gun 30. Gitu. 30. Iya. Oh iya, pakai gun. Oke. Okay. Oke. Okay. Lumayan oke juga sih, ini boleh juga nih anjir senjata ini. Bisa buat M1. Iya. Kan selama ini kan kalau orang pakai gun kan malesnya tuh gak bisa M1 ya gak sih? Dia mesti ke belakang, yeah. Gitu, mesti kabur. Terus sekarang bisa kalian stun buat, nah kayak gitu ngejauhin terus tembak lagi anjir. Boleh juga nih. Ya, senjatanya lumayan oke nih teman-teman. Ini termasuk baru ya, dimana kalian kalau misalkan kalian user gun, itu kalian sekarang bisa buat M1 juga. Jadi kalau kalian lagi terdesak gitu, banyak musuh di sekitar kalian, ya kalian bisa pakai M1 ini untuk kabur gitu kan. M1 terus kalian bisa kabur, menjauh gitu loh. Okay. So, ya. Yeah. Sekarang akan gue kasih lihat dungeonnya kayak gimana. Jadi ya silakan enjoy the video, oke? Okay? Ini yang merah. Woi, wase, imagine.
Masnya belum render apa Mas? Belum render kak. Lintar yang merah. Udah bang. Udah kak? Udah. Udah yuk. Kok pake laptop? Aduh males banget geponya. Geponya ini ya ini. Emang PC lu mana Mas? Ini kita aman kalau di sini ya? Aman. Wancing bisa sekali tembak itu. Wah. Asik juga cuy. Boom. Wah. Asik cuy nembak-nembak ini cuy. Wah. Boom. Aduh anjir ketahan ini cok. Boom. Imagine nggak kena. Gue yang kena. Udah kah? Satu lagi. Oke, yuk, let's go. Udah lawan bos ya? Belum, puzzle. Belum, puzzle. Ini permainan zaman dulu banget anjir, kita harus nyamain gitu, cok. Coba ini apa? Apa itu? Oke, tracken. Nah, nice, dapat aku. Apa baju. Kocak kalah. Gue dapet deh apa sih? Kok gue enak? Lah. Gue dapet. Gak jelas anjir. Dua doang kan? Masih berapa sih? Astaga. Sabar. Jangan buka dulu. Sabar, jangan buka dulu. Tuh, ini baju. Ini baju. Yoel, really? Ya udah anggel buka itu dulu lah. Aduh gua mati anjing, masa gua mati di sini sih? Anjir lah. Mil udah. Ini aku baca nah. Dragon Blade dulu nih. Ini apa di sini? Sabar. Nah, itu kali ya. itu baju nih. Ini kayak baju nih. Ah, gitu dong. Dakjal. Masa mau mati gara-gara ketimpa salju anjing. Lu mbak di PS-nya apa? Di PS gua? Ini DC 1 ya? Iya DC 1. Soalnya dungeon-nya cuma DC 1 sih. Berapa sih damage-nya? Cuma 86 anjir. Firewall launcher-nya lumayan nih doang lho, 3 detik lho. Weh bangun dia, bang, ampun bang. Ulti dulu gak sih? Gak bisa anjing. Ini yang batu-batu ini sakit banget loh. Ya ampun. Mati dong aku. Tolong. Alah dia lompat anjing. Gua lagi ulti loh. Mati. Jarak jauh aja pakai roket terus sih kayak gua nih. Pantai human mulu aja. Sakit anjing yang sky high fireworknya. Ampun bang. Ini tanggung gua. Anjing lima roll bertemu anjing. Sakit. Gila, gua digebukin batu sampai mati, cok. Dirajam gua sama batu. Imagine wasai masa enggak kena. Woi, ini gua gimana enggak nge-spawn? Oh, nge-spawn. Ini kosmetiknya ngebug ini. Enggak semuanya ke-load loh. Makin enter terus ya. Gak usah deket ya. Enak juga ini firework launcher anjir. Asik juga. Itu siapa wah, sih? Wah, tumbal. Wah, saya ditumbal anjir. Digebukin terus aja. Waktu darah lu berapa? Waktu kok tebel banget. Dia naik anjir, gue kira dia bisa naik cok. What the fuck.
Oh sakit bang, bang, ampun bang. Ah, gue ditangkap. Oh shit, that's up. Please don't kill me. Please, anjir gue lagi, cok. Jangan dikill dulu bang, bang. Jangan dikill dulu bang. Gue belum hidup bang. Lah, Angel udah mati dua kali gak sih? Anjir lah. Lucu, gue kena sampai dirajam dua kali, gue sumpah. Yeay. Buka dia kah? Buka. Gue dapet firewall rocket launcher. Nah, itu bagus tuh. Baby, baby, run, baby, baby, run. No!